serok serok ikannya nanti. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita serok ya, calon indukan ya, platinum polar, blue polar sama red jewel ya. Nah, oke, kita serok ini untuk blue polar ya. Untuk red jewel tadi juga jadi satu di sini sama platinum ya, kita sudah serok. Nah, ini sudah ukuran bisa dibuat untuk indukan ini. Siap pijah. Siap untuk dipijah ya. Nah, ikannya sehat-sehat, gendut. Ya, nanti kita akan pasangkan ya di akuarium nanti. Karena sempatnya untuk ngambil anakan, ngambil ikan ini malam, karena kalau pagi masih di tempat kerja ya, sibuk kerja. Ini nyempatkan untuk kita ambil. Ini ikannya. Terus untuk pembesaran ya, ya pakai bokol kas seperti konten-konten saya yang sebelumnya. Ini semuanya sudah penuh ini. Ya. Ini tadi untuk red jewel sama platinum ya. Sudah serok-serok barusan. Oke, kita lanjut dulu. Untuk penjodohan nanti kita seperti biasa, kita biarkan jadi satu dan kita kasih tempat untuk bersembunyi atau paralon, boleh seperti ini. Biar memilih jodohnya masing-masing sendiri ya. Itu lebih memudahkan kita tanpa harus memilih atau memasangkan jantan dan betina, biar ikan lebih senang ya memilih pasangannya sendiri nanti di akuarium. Oke, ini Mas. Nah, ini ada yang antik satu ya. Nah, ini ekornya hitam. Oke, nanti kita angkat juga. Nah, ini ekornya hitam, ini unik. Tapi cuman satu. Dari sekian banyak buraya. Cuman satu ini. Nah, yang antik. Jarang sekali yang bisa keluar ekor hitam. Ini Mas Pur ini namanya, tukang serok-serok ikan. Oke, nanti kita lanjut dulu ya. Kita hasil serok-seroknya nanti kita video lagi. Ini hasil ya serok-serok. Ini untuk blue polar ya. Nah, seperti ini. Untuk blue polar. Terus untuk platinum ya, ini untuk platinum. Platinum 5 cm. Ya, ini untuk red jewel ya, untuk red jewel. Nanti kalau kita masukkan tank atau akuarium ini
kelihatan merah-merah nanti. Ya, ini kan masih setelah di kulkas ya, di bok kulkas. Nah, seperti ini. Nah, sudah ses induk ini. Oke. Nanti kita lanjut lagi untuk kalau sudah masuk tank ya. Oke. Nah, ini hasil kita ambil di bok yang ini ya. Untuk yang itu masih 1 bulanan lagi mungkin panen. Ini adiknya lagi ya. Nah, ini yang adiknya ini generasi kedua. Ini bawahnya lagi. Ini generasi ketiga. Nah, ini masih kecil generasi lagi keempat, ya, dan ini masih dan seterusnya masih banyak, banyak ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.